Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam ya teman-teman yang berada di Indonesia. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang sebetulnya sudah lama saya nantikan ini Mbak Gadis ya. Ketika dulu saya sedang menulis dalam proses menulis genealogy of Islamic feminism, saya membaca tulisannya Mbak Gadis gitu dan itu dibulak balik bagadis saking pengen pahamnya gitu ya apa yang feminisme kata hati ya sebuah kata hati dan itu saya, saya lupa tahunnya ya tetapi didiskusikan di mahasiswa dan dan kita sangat apa namanya sangat terkesimalah sama buku tersebut gitu jadi sedikit banyaknya bagadis ini guru ya <Sangat> guru melalui buku jadi saya senang sekali Pak Sebagadis bersedia untuk hadir mendiskusikan ide-ide tentang feminisme dan kaitannya dengan filsafat. Dan dan tema yang akan kita dengarkan pada malam hari ini adalah tentang riset kajian feminisme dan filsafat. Tema ini cukup penting, apalagi sekarang walaupun sebetulnya feminisme menurut saya sih sudah hadir di Indonesia dari zaman apa penjajahan dan kita juga diperkenalkan dengan kolonial uh, feminisme, uh, tetapi seringkali feminisme ini seolah-olah barang baru gitu. <laughs> jadi jadi selalu baru gitu asumsi-asumsinya baru seolah-olah seolah-olah uh, apa uh, pengetahuannya itu berhenti gitu tidak pernah ada baru muncul lagi gitu. Uh, dan terlebih seringkali dipertentangkan dengan Islam ya. Uh, untuk itu saya senang sekali teman-teman pada malam hari ini bisa berkenan bergabung karena karena sebetulnya tema ini tema yang sangat penting tema feminisme ini bisa berkontribusi pada social cohesion bisa juga menjadi pemicu konflik dalam kohesi masyarakat kita semua karena kalau pertentangan misalkan islam dan feminisme itu sangat tinggi otomatis itu akan menimbulkan apa ya secara tidak langsung ketidaksenangan ke pihak-pihak yang memang menggeluti research dan juga menulis tentang feminisme, baik itu berbagai jenis feminisme ya tidak hanya dengan Islam. Nanti apa namanya moderator kita Bayu Yun yang merupakan seorang PhD kandidat dari SUNY Binghamton, SUNY Buffalo Bayun sorry, saya lulusan SUNY Binghamton, jadi Binghamtonnya attach ke kepala saya, <laughs> padahal ini suninya suni Buffalo. Tapi sama sama suninya, walaupun dua-duanya ngaku-ngaku uh, university ya, bukannya suni, jadi Buffalo University, Binghamton University. Um, beliau juga uh, merupakan dosen di Universitas Negeri Yogyakarta. Bayun ini menulis tentang apa namanya ada kaitannya dengan feminisme ya Uh, mungkin nanti sedikit cerita uh, apa namanya uh, topiknya Mbak Yuyun. Uh, saya sendiri Atin Anwar uh, bagi teman-teman yang belum kenal sehari-hari uh, saya uh, dosen di Hobart and William Smith Colleges mengenai reduket, uh, teman-teman silahkan uh, sambil mendengarkan diskusi sambil tag reduket, tag Bagadis, Mbak atau saya uh, sehingga uh, apa namanya yang kita dengarkan dari teman-teman yang akan berdiskusi pada malam hari ini bisa kita diseminasikan kepada orang-orang lain. Untuk itu, Bayu Yun, without any further pertama waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Tasyaatin, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Amerika dan selamat malam waktu Indonesia, teman-teman semua senang sekali berada di sini. I feel honored to be here. Uh, diminta untuk menjadi moderator di dalam media Saya kira sangat berkualitas. Seperti ini. Um, feminisme seperti yang tadi Prof. Edwin katakan, dan saya ingin resonate with that, uh, dianggap sebagai sebuah momok. Pada dasarnya dari apa yang saya baca, karena digerakkan oleh perempuan-perempuan yang ingin memperoleh keadilan. Feminisme seringkali disalahpahami, feminisme seringkali disalahartikan bahkan termasuk di dalam audiens barat sekalipun uh, feminisme uh, saya kira salah satu jantung ya, salah satu jantung daripada keadilan di mana keadilan-keadilan sosial, di mana upaya-upaya untuk penegakan uh, masyarakat yang berkeadilan itu tidak ada nilainya, tidak ada hakikatnya tanpa nilai feminisme itu sendiri tanpa memberikan keadilan pada pihak-pihak yang selama berabad itu dipinggirkan, dimarginalkan, yakni perempuan. Kemudian, saya kira saya tidak perlu berpanjang lebar untuk itu, dan tadi Prof. Etin meminta untuk sedikit berkenalan dan menceritakan tentang riset saya. Riset saya bercerita, menggali insya Allah tentang pengalaman-pengalaman perempuan dalam konteks rumah tangga dan bekerja di Indonesia. Uh, dan Saya kira semoga saya belajar banyak uh, sekaligus juga uh, bersama ibu Gadis Profesor Gadis dengan Profesor Etin, dan teman-teman di sini semuanya uh, sebelum kita melanjutkan uh, mendengarkan paparan dari Profesor Gadis Ibu Gadis saya ingin memperkenalkan beliau uh, beliau memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun pengalaman mengajar dan riset terkait dengan berbagai isu-isu sosial, Uh, komunitas, baik itu di ranah privat maupun di ranah kepemerintahan Beliau mengembangkan sebuah comprehensive blend of teaching, research, dan management skills Di dalam pendidikan tinggi uh, dan juga di dalam uh, NGO uh, Saya akan membacakan sedikit uh, profil beliau uh, Yang pertama, beliau mendapatkan pendidikan gelar doktor di doctorate in filosofi di fakultas faculty of humanity Universitas Indonesia di Indonesia beliau mendapatkan gelar master di social psychology um, ibu maaf saya tidak punya background bahasa perancis saya <laughs> saya mungkin keliru-keliru ini menyebutnya le ecol des hautes i'm really sorry with that uh, and social and social science socialis uh, di Paris French uh, beliau mendapatkan bachelor's degree in philosophy faculty of humanities di UI uh, Universitas Indonesia uh, dan beliau juga lulusan di sini di Amerika untuk high schoolnya McLean High School di Virginia USA uh, beliau memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dalam tiga bahasa uh, dengan lancar. Yang pertama tentu saja native Indonesia, kemudian bahasa Inggris, kemudian bahasa Prancis. Uh, beliau memiliki pengalaman kerja sebagai ajang profesor di Departemen of Sociology, Mon Recording in Progress, Maryland, USA. Uh, beliau juga uh, sebagai Court-appointed special advocate of the Midshore for Talbot, Dorchester, Queen Anne's, and Ken Counties. Uh, di MD, kemudian beliau juga dari 1997 sampai dengan 2017 sebagai senior lecturer and vice chair at the Department of Philosophy di, Facu di Faculty of Humanities, DUe di, di Indonesia. Uh, di antara kajian, uh, di antara fokus riset dan uh, apa? Dan pengajaran beliau adalah teaching philosophy and feminist philosophy, teaching applied ethics, uh, mengajar teori social justice, kemudian beliau juga sebagai program director for human rights education, uh, dan juga sebagai program director untuk international conference on women for peace. Kemudian saya akan sedikit bacakan tentang uh, selected publication daripada Ibu Gadis, yang pertama yang baru saja saya kira uh, publish masih fresh di 2021 lalu tentang Asian Families and intimacies uh, di Sage, SAGE Publication uh, Kyoto and Kyoto University kemudian di tahun 2020 seven poems in queer Southeast Asia literary journal of transgressive art kemudian Uh, yang saya kira juga ini sangat kontekstual dengan apa yang sedang diperdebatkan di Indonesia roots and routes of secular and Islamic feminism in Indonesia uh, kemudian beliau juga itu di tahun 2018 di tahun 2017 beliau juga menulis ecofeminism and indigenous women in Indonesia dan masih banyak lagi tulisan-tulisan uh, jurnal beliau uh, beliau juga menulis buku aktif menulis buku di tahun 2017 beliau menulis the Deconstruction of Western Philosophical Perspectives Towards a Feminist Philosophy, kemudian di 2009 beliau menulis The Sacred and the Secular, uh, a collection of radical poetry dan di 2006 beliau menulis Feminism from the Heart. Selain itu beliau juga berperan sebagai produser-produser dalam berbagai uh, event seperti Women and Fisheries Research di uh, sekaligus peneliti sekaligus naratornya saya kira sangat luar biasa uh, profil ibu gadis ibu gadis dan saya you know honored to know you uh, women and girls for sale ini juga saya kira sangat sangat kontekstual trafficking in women and girls uh, dan saya kira teman-teman saya tidak bisa membacakan uh, seluruh uh, dari apa yang beliau capai prestasi-prestasi beliau tapi saya kira sedikit yang saya sampaikan itu menggambarkan uh, bahwa beliau adalah expert di dalam bidang ini and dan dan saya kira tidak tidak lagi berpanjang-panjang saya serahkan uh, waktu ke ibu gadis ibu profesor gadis terima kasih silahkan ibu ya. uh, terima kasih banyak uh, mbak Yuyun dan uh, mbak Etin uh, senang sekali Uh, saya diundang ke Reducate ya uh, Justru the pleasure is all mine and the honor is all mine Jadi selamat pagi untuk Jakarta dan uh, Eh malam ya untuk Jakarta <laughs> Selamat pagi untuk uh, untuk Amerika uh, Dan teman-teman yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uh, salam sejahtera dan salam damai untuk kita semua. Uh, baiklah, teman-teman, ini uh, saya diminta untuk uh, presentasi tentang feminisme dan filsafat, uh, dan saya pikir saya mulai dari uh, buku saya, uh, feminisme yang berperspektif feminis, ya, karena itu mungkin. Uh, sebagai pintu masuk ya sebelum kita eh, buku itu lama sekali waktu itu 2003 diterbitkannya tetapi memang eh, eh, baru pertama untuk eh, melihat bagaimana eh, hubungan antara feminisme dan eh, filsafat tapi mungkin dari situ kemudian kita bisa bebi, eh, membicarakan lebih jauh teori-teori eh, yang baru yang berkembang yang mungkin bisa eh, menjadi Uh, apa namanya bisa menjadi bermanfaat buat kita buat teman-teman yang sedang menulis meneliti atau bagi teman-teman yang hanya ingin tahu uh, perkembangan tentang uh, feminisme. nah uh, mungkin saya coba ke share screen ya dan uh, dan dan apa namanya uh, mudah-mudahan uh, bisa di saya minimize uh, diri saya dulu. Oke, okay. jadi ini, uh, di sini ada beberapa slide, tapi mungkin nggak semuanya, supaya kita punya waktu banyak untuk berdiskusi. Uh, ini buku yang yang saya uh, maksudkan uh, di sini uh, bukunya cukup bagi teman-teman yang mau melihat uh, hubungan antara feminisme dan filsafat ya karena ada bagian misalnya teori-teori feminisme yang berkaitan tentunya dengan uh, filsafat atau filsafat yang berkaitan dengan feminisme seperti kita ketahui banyak. Teori-teori um, feminis yang berasal dari pemikiran uh, filsafat, tapi pada akhirnya memang kedua bidang ilmu ini tidak bisa dipisahkan, ya, sama seperti feminisme ada di bidang-bidang lainnya. Ya. Um, yang mulai sekarang uh, terlihat uh, bagaimana hubungan antara feminisme, kajian feminisme di segala macam bidang dulu, tahun 1980-an, saya ingat. Uh, banyak sekali fakultas yang merasa nggak ada hubungannya dengan uh, feminisme ya tapi saya gembira bahwa uh, setelah uh, sekian puluh tahun mungkin dua puluh tahun baru kemudian uh, sadar bahwa hampir di setiap bidang ilmu ada uh, kajian gender atau uh, yang kita sebut feminisme. Nah, seperti uh, saya katakan bahwa di dalam uh, buku ini itu uh, tahapannya yang yang uh, bagaimana kita bisa uh, apa, melihat hubungan antara feminisme dan uh, filsafat. Tentunya uh, yang pertama saya lakukan di dalam buku ini adalah membongkar filosofi yang mainstream ya, terutama filosofi yang uh, Barat. Ya, yang 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 uh, sangat mainstream, Jadi kalau di dalam buku itu uh, saya perlihatkan ada 12 kasus yang mulai dari misalnya filsafat Yunani hingga uh, filsafat kontemporer uh, karena hanya dengan membongkar itu dengan alat dekonstruksi pada waktu itu saya menggunakan alat dekonstruksi baru kita bisa melihat adanya uh, perspektif yang baru di dalam Uh, di dalam uh, filsafat ya dan kemudian baru bisa melihat adanya fondasi feminisme uh, di dalam uh, filsafat dan baru kemudian kita bisa menyusun apa itu yang disebut dengan filsafat feminisnya uh, jadi itu uh, Uh, cara saya berpikir pada waktu itu bagaimana membuktikan bahwa uh, bahwa pemikiran feminis itu uh, adalah uh, masa depan untuk uh, filsafat karena dengan menggunakan mainstream philosophy, tentunya uh, sebagian besar uh, mereka yang ya kita kan 51% ini kita we are the majority sebetulnya ya. tentunya tidak akan uh, uh, ada kemajuan ya buat uh, buat perempuan dengan cara berpikir mainstream uh, feminism ini. Uh, lalu uh, tadi yang seperti saya katakan bagaimana kita membongkar dulu kan ya pemikiran-pemikiran misoginis ini dan uh, ternyata banyak sekali ya saya nggak tahu apakah kalau saya klik uh, ini akan uh, kelihatan oh oke okay. ini ya, akan kelihatan di sini ya jadi kalau kita lihat uh, ini yang saya katakan dari mulai Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, Descartes, uh, Francis Bacon, John Locke, dan saya kira ini adalah nama-nama yang kalau bagi teman-teman yang uh, belajar filsafat atau belajar uh, political philosophy uh, atau uh, bidang tentang demokrasi dan ham akan familiar ya dengan nama-nama ini. Jadi uh, satu uh, persatu saya coba untuk bongkar dan perlihatkan di mana pemikiran misoginis mereka. ya Apakah itu ketika berbicara tentang negara? Apakah itu bicara tentang politik? Apakah itu bicara tentang epistemologi, etika, dan sebagainya yang khas di bidang um, di bidang uh, uh, filsafat? Yang banyak membantu saya adalah dari bukunya Mary Ellen Waiss yang dia Uh, secara teliti ya um, di dalam bukunya itu mengumpulkan data-data uh, uh, history of women philosophers ya meskipun pada waktu itu uh, saya juga agak sedikit kecewa karena begitu uh, begitu ya kebanyakan adalah uh, juga uh, western female philosophers ya. jadi uh, disebut sih ada dari Jepang disebut ada dari um, dari Cina, tapi tapi tidak sekomprehensif uh, pemikirannya baru buku yang 2021 yang baru keluar saya senang sekali ada ada lebih banyak beragam uh, filsuf ya. um, nah um, kenapa penting landasan pemikiran feminisme ini karena kalau tanpa landasan pemikiran ini nggak mungkin saya menemukan bahwa filsafat itu sangat feminis gitu atau filsafat itu bisa di, disusun dengan uh, cara berpikir feminis agar kita mendapatkan social justice ini ya. bukan hanya social justice tapi epistemology justice juga gitu ya uh, ethical justice juga misalnya dan uh, itu uh, hanya hanya bisa kita capai uh, filsafat yang berperspektif feminis dengan pemikiran-pemikiran feminis. Um, nah jadi jadi sedikit saya paksakan ya untuk menggunakan itu meskipun waktu itu di kampus saya di Universitas Indonesia. Uh, banyak uh, profesor filsafat yang uh, yang uh, agak sedikit menentang karena merasakan bahwa nggak bisa feminisme masuk ya harus murni pemikiran filosofi tapi saya uh, membuktikan bahwa ya kalau kita bicara tentang uh, tentang eksistensialisme misalnya itu Simone de Beauvoir dia kan seorang uh, feminis gitu kan kalau kita kita nggak bisa bicara tentang Jean-Jacques Rousseau tanpa Mary Wollstonecraft misalnya ya jadi harus membuktikan uh, dengan uh, gigih ketika itu untuk mengatakan bahwa ada fondasi pemikiran feminisme di situ hanya mereka tereksklusi, uh, mereka seringkali tidak uh, uh, diekspos dan ini tidak eksklusif hanya filsafat tapi di bidang-bidang lainnya, bidang ilmu pengetahuan misalnya pemikiran-pemikiran uh, perempuan seringkali dieksklusi karena kalau kita paham sejarah tentang ilmu pengetahuan ya eh uh, terutama di barat misalnya abad 17 itu kan uh, sangat male banget ya Dia bahkan uh, sebelum itu uh, karena mereka merasa bahwa uh, ada penelitian brambroka waktu itu yang mengatakan bahwa perempuan tidak akan bisa mampu untuk um, uh, untuk uh, karena penelitian dia akan mengatakan bahwa otak perempuan itu sekian miligram lebih ringan daripada laki-laki sehingga melawat pembuktian scientific tanda kutip itu dianggap pada waktu itu perempuan uh, lebih baik uh, dengan ilmu-ilmu yang mudah gitu ya jadi banyak ilmu misalnya menjahit yang sebetulnya menjahit itu kan juga sebetulnya sulit ya uh, tetapi uh, apa hal-hal uh, yang dianggap estetik itu lebih mudah untuk uh, otak perempuan ya jadi jadi ini membuktikan betapa science dan Sains itu berkolusi uh, dengan sikap misohinisnya ya sehingga baru di abad 17-18 uh, perempuan itu dibolehkan untuk masuk ruang kuliah ya jadi di, di buku saya juga ada beberapa contoh uh, bagaimana perempuan Uh, hanya boleh uh, mendengarkan uh, dari luar ya, um, kelas, ya, sehingga mereka kadang-kadang kupingnya di, di daun pintu untuk mendengarkan kuliah di dalam. Ya. Uh, dan baru-baru ini, saya banyak meneliti tentang tadi, Mbak Etin bicara tentang kolonialisme ya, dan bagaimana, misalnya, uh, di saat zaman uh, kolonial Belanda itu juga uh, perempuan dipinggirkan hanya perempuan priai yang boleh uh, pada waktu itu di tahun 1920-an yang boleh uh, sekolah ya jadi bayangkan betapa di, uh, kita tertinggal jauh ya uh, nah landasan pemikiran uh, feminis ini jadi itu apa sih jadi itu sebetulnya uh, tadi mbak Yun bilang uh, ada mungkin resistensi sebetulnya resistensi yang yang enggak ada dasarnya ya karena feminisme itu adalah bagi saya adalah bukan ideologi ya tapi bagi saya ini adalah suatu teori ya kalau kita bicara tentang ilmu ya bagaimana teori-teori itu kita pakai untuk untuk melakukan suatu kajian apakah itu misalnya di dalam gelombang pertama ada tiga gelombang, menurut um, Tong, dalam kajian pemikiran feminisme, yaitu feminisme gelombang pertama, feminisme liberal, feminisme radikal, dan uh, feminisme marxis dan sosialis. Ini di gelombang pertama, dan uh, setiap uh, teori ini uh, sangat berbeda-beda, gitu ya, membantu kita, misalnya, kalau. Feminisme liberal memperlihatkan bagaimana freedom itu penting, bagaimana otonomi perempuan itu penting, dan menunjukkan bahwa. Uh, mereka kemudian teorinya lebih fokus kepada kebijakan-kebijakan yang membutuhkan perspektif gender misalnya jadi teman-teman yang uh, studi hukum banyak menggunakan uh, perspektif feminis uh, liberal ini ya uh, karena otonomi itu kemudian akan membuat manusia bebas ya um, tapi kemudian ada juga feminisme radikal yang berbicara lebih pada hak-hak reproduksi uh, perempuan dan bagaimana uh, meskipun kita begitu banyak segudang kebijakan-kebijakan uh, tetapi kalau hak reproduksi itu tidak dijamin bahwa perempuan tidak tidak uh, mempunyai otonomi uh, atau uh, decision maker atas tubuhnya sendiri tidak mungkin dia akan bebas gitu ya uh, atau tidak mungkin dia akan tidak tertindas gitu karena tubuhnya akan terus-menerus dimiliki oleh uh, oleh uh, institusi oleh hmm, oleh laki-laki dan oleh uh, apa budaya patriarki dan sebagainya. Jadi feminisme radikal ini membongkar budaya-budaya patriarki ini kegunaan dari feminisme radikal. Um, ya banyak yang kemudian wah radikal ini berarti perempuan-perempuan yang uh, mungkin suka teriak-teriak dan lain-lain tapi sebetulnya kalau kita bicara dalam um, konteks ilmu radikal itu radiks ya radiks itu adalah akar jadi sebetulnya feminisme radikal adalah mencari akarnya persoalan akar persoalannya ada di mana. Gitu. Lalu fem feminisme Marxis sosialis juga menarik karena di situ mereka mengatakan meskipun kita punya banyak kebijakan uh, yang pro gender, meskipun kita juga uh, menuntut adanya uh, adanya apa, uh, hak atas tubuh kita sendiri, ya, tetapi kalau kita tertindas secara ekonomi, kalau kapital itu di uh, dipegang atau dikuasai oleh laki-laki, kita tidak akan bisa setara gitu ya, atau kita tidak akan bisa mendapatkan keadilan oleh sebab itu Marxis dan sosialis berguna untuk melihat misalnya persoalan-persoalan buruh perempuan yang mereka selalu menggunakan kacamata teori ini gitu untuk memahami persoalan buruh perempuan memahami persoalan eksploitasi terhadap perempuan memahami misalnya persoalan kalau di sini imigran ya imigran dari uh, minorities yang datang ke sini berbagai care worker apakah dia sebagai nani apakah dia sebagai um, pem, uh, apa uh, asisten rumah tangga yang kemudian dieksploitasi ya jadi itu uh, teori itu sangat berguna untuk um, memahami isu isu seperti uh, itu. Um, lalu di uh, feminisme gelombang kedua ini hanya untuk menunjukkan ya betapa kayanya uh, apa teori-teori feminisme ini yang kita bisa pakai gitu dalam hal memahami persoalan-persoalan uh, perempuan uh, baik di tanah air maupun uh, uh, di dunia dan banyak dipakai di gelombang kedua ini lebih pada melihat persoalan sihe jadi bukan hanya melihat Persoalan yang ada di luar perempuan secara eksternal, jadi kalau yang di gelombang pertama kita melihat kan ada pemeriksaan terhadap hukum, ada pemeriksaan terhadap budaya patriarki, ada pemeriksaan terhadap ekonomi yang tidak adil buat perempuan. Di gelombang kedua ini lebih pada persoalan sihir perempuan gitu ya, jadi mungkin hambatannya bukan hanya persoalan eksternal perempuan, apakah itu politik, apakah itu um, budaya patriarki atau ekonomi, tetapi mungkin ada persoalan sihe di mana perempuan di sini secara psikologi, uh, psikologi merasa bahwa dia not good enough, nggak 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 cukup uh, pintar, nggak cukup, pinter, nggak cukup uh, apa menjadi bukan pemimpin yang 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 baik gitu ya karena dia perempuan. Jadi di sini di gelombang kedua melihat secara psikologis uh, apa hambatan hambatannya sehingga perempuan merasa seperti itu gitu ya. Jadi banyak sekali penelitian kan ke di di SD, SMP, SMA mengukur misalnya mengapa Uh, di dalam kelas lebih banyak laki-laki yang berbicara misalnya angkat tangan atau yang uh, atau di STEM misalnya ya penelitian akhir-akhir ini tentang STEM dan perempuan mengapa mereka lack of self confidence di dalam matematika atau sains dan sebagainya ya jadi um, teori di gelombang kedua ini menjadi menarik gitu untuk melihat apa memeriksa ke perempuan ya jadi feminisme psikoanalisa lalu kemudian feminisme eksistensialis lebih jauh Lalu lagi melihat sebetulnya being perempuan itu bagaimana sih sebetulnya ya apakah dia being yang benar-benar Uh, apa uh, kalau, self, kalau kita bicara self confidence kan kita bicara tentang feminisme psikoanalisa tapi kalau kita bicara tentang feminisme eksistensialis tentang beingnya itu konsep being perempuan itu ya jadi lebih uh, filosofis di sini ya. lebih melihat perempuan sebagai yang lian being yang lian atau being yang other ya jadi kalau misalnya konsep perempuan beingnya aja sudah other, uh, menurut feminisme eksistensialis itu akan uh, menjadi persoalan yang besar ya uh, uh, dan bagaimana uh, perempuan akan selalu dilihat sebagai yang other. Um, Nah, ini saya hanya secara cepat-cepat untuk memahami aja ya apa itu ilmu feminisme supaya tadi supaya tidak ada rasa alergi. Jadi kalau mungkin kita melihatnya sebagai ilmu, kita akan lebih paham gitu, apa yang dibahas. Nah di gelombang ketiga ini teman-teman kelihatan lebih lebih menggairahkan lagi teori-teori feminisme karena di gelombang ketiga ini sudah ada semacam suara-suara yang lain ya, suara-suara yang dari misalnya dunia uh, ketiga ya yang yang mulai menyuarakan tentang perspektif uh, perempuan yang berbeda dari misalnya dunia pertama ya. Jadi itu adalah feminisme multikultural dan uh, global berbicara di situ ya mereka melihat bahwa adanya persoalan yang berkelindan, ada persoalan ras, etnisitas itu ada persoalan kelas struktur uh, dulu di kajian gender UI teman-teman yang mau mau bicara tentang uh, perempuan Aceh misalnya atau perempuan Papua misalnya mereka sangat suka menggunakan feminisme multikultural di sini ya karena memperlihatkan bahwa ada uh, apa ada ada lokus ya, ada 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 situasi, ada kondisi yang berbeda dari misalnya uh, uh, perempuan di Jakarta gitu ya, atau perempuan di Jawa misalnya, atau perempuan di kota-kota besar ya. Uh, jadi uh, penindasan uh, uh, etnis, penindasan kelas, penindasan struktur itu semua berkelindan, ya, atau mereka menggunakan istilah interseksionalitas. Jadi uh, perempuan di Papua misalnya itu uh, tertindas bukan hanya karena Uh, karena uh, ras tetapi juga karena kelas misalnya karena juga ada persoalan kemiskinan adanya persoalan jadi banyak yang dilihat uh, kelindannya ada di situ yang yang menarik lalu feminisme global itu pengalaman saya misalnya uh, melihat persoalan uh, tambang uh, di Papua uh, atau misalnya persoalan tambang di Kalimantan itu terlihat sekali misalnya kepemilikan modal oleh um, oleh asing ya yang kemudian bekerja sama dengan tingkat pusat ya yang kemudian um, memperlihatkan bagaimana uh, penindasan ya uh, dalam hal uh, uh, kapital ya di sini feminisme global sangat berperan ya dan uh, memperlihatkan um, Penguasaan kapital uh, itu tentunya akan merugikan uh, rakyat dan terutama perempuan lagi Kalau di kawasan tambang. Kita melihat banyak kawin kontrak, ya, uh, banyak uh, apa uh, perposaan, uh, dan uh, pelecehan seksual dan sebagainya. Sehingga pada waktu itu saya uh, senang sekali bisa melakukan pisau analisisnya dengan uh, feminisme uh, global lalu ada uh, feminisme postmodern adalah mungkin titik tolaknya ya untuk gelombang ketiga karena melihat diskursus diskursus itu sangat penting untuk dibongkar ya bagaimana diskursus itu jadi bahasa ya bahasa-bahasa penggunaan tanda penggunaan bahasa yang tertanam di dalam pikiran kita sehingga dunia yang ada adalah lewat diskursus maskulin sehingga kita melihat dunia kita lewat diskursus maskulin itu gitu ya. Jadi feminisme modern saya kira berjasa untuk memperlihatkan bahwa kita harus membongkar diskursus itu untuk bisa benar-benar melihat adanya dunia perempuan di situ ya karena kalau misalnya kita menggunakan bahasa pemikiran laki-laki masculine thinking artinya uh, apa definisi dunia kita akan didefinisikan oleh uh, masculine thinking itu ya sehingga uh, mungkin perempuan dia perempuan akan berpikir seperti masculine thinking juga ya jadi jadi ini uh, suatu uh, suatu Pemikiran saya kira yang menarik dari uh, feminisme uh, postmodern dan postmodern juga adalah yang yang berjasa untuk memperlihatkan, memperlihatkan bahwa persoalannya bukan hanya equality ya atau kesetaraan ya. Um, jadi saya selalu menggambarkan pada mahasiswa mungkin kira-kira visualnya adalah begini, karena kita be, kita belajar. Uh, berbagai macam cara ya kan ada orang yang lebih paham dengan visual jadi saya bilang kalau equality kan kita selalu merasa kita laki-laki di sini berarti perempuan harus seperti ini ya harus sama setara tapi dalam feminisme modern itu bukan hanya equal persoalannya adalah equity, ya jadi ikuti jadi kemung, uh, uh, jadi bisa saja apa namanya begini ya uh, tetapi untuk bisa dapat akses kita harus melihat persoalan-persoalan kondisi uh, yang berbeda ya, jadi mungkin uh, apa namanya mungkin uh, gelar dokter atau gelar akademik bagi mereka di dunia maju yaitu berguna ya dan bagus dan bisa membuat orang ini sukses tapi gelar akademik mungkin di negara lain di komunitas lain mungkin hanya menjadi sebuah koleksi kenapa pada akhirnya dia tidak bisa misalnya uh, berkarya gitu jadi kita mesti melihat kondisi dan persoalan yang sangat berbeda sehingga kita bisa mencari uh, mencari akar persoalannya ya Lalu, tentunya, ekofeminisme yang sangat um, sangat uh, menarik sekali. Teori ini ya, melihat bagaimana persoalan uh, lingkungan. Ini adalah, uh, kalau Karen J. Warren mengatakan bahwa uh, persoalan lingkungan ini adalah persoalan cara berpikir laki-laki, ya, karena cara berpikir untuk mendapatkan kapital yang uh, seluas-luasnya. ya Uh, dan kalau kita lihat lebih uh, lebih um, mikro lagi siapakah yang dirugikan dari uh, dari perkosaan lingkungan ini gitu ya ya tentunya perempuan itu karena perempuan lebih dekat dengan agrikultur perempuan lebih uh, dekat dengan uh, uh, lingkungan untuk uh, menanam dan uh, mendapatkan hasil dari uh, dari tanamannya ini untuk um, menyekolahkan anak untuk um, mem, ya apa, memberi makan anak-anaknya ya sehingga itu sebabnya ekofeminisme eko bukan hanya ekologi aja ya tetapi juga membongkar persoalan-persoalan ketidakadilan di uh, dalam lingkungan ya, jadi kita di Indonesia juga uh, banyak sekali yang yang telah uh, menggunakan pisau analisis ekofeminisme ini untuk persoalan-persoalan lingkungan uh, di Indonesia. Uh, lalu tentunya ada uh, post ya Post-feminisme ini adalah budaya pop yang kemudian memperlihatkan cara mereka untuk misalnya me mengadvokasi perempuan. Baru-baru uh, ini saya diwawancara oleh majalah L untuk melihat fenomena misalnya Um, abad 21 dalam advokasi uh, tentang perempuan lewat Twitter, lewat Instagram, lewat Facebook, apakah mereka bisa dikatakan feminis gitu karena mereka kan kalau nge-tweet bisa dari tempat tidur kan kemudian kita ikut dalam suatu perjuangan ya dan apakah itu bisa dikatakan bahwa itu perjuangan uh, feminis. Jadi kalau saya mengatakan iya bisa karena menurut saya uh, uh, cara berpikir yang dikotomik, you know, ya, itu akan merugikan, merugikan uh, kita. Jadi menurut saya Uh, keunggulan mungkin dari Instagram mereka yang ber-Instagram, yang Facebook yang sebagainya adalah juga uh, memberikan message kan memberikan message tentang adanya penindasan terhadap perempuan dan itu uh, membutuhkan skill tersendiri ya. tapi mungkin kritiknya adalah kalau kita berinternetan itu berarti kan kita melihat segmen yang sangat uh, sangat sangat sedikit ya artinya menengah ke atas kan mereka yang mempunyai akses internet nah jadi apakah nasi kita tentang feminisme akan sampai ke bawah nah disitulah kita membutuhkan uh, kerjasama menurut saya ya um, dan Uh, mungkin kajian teori terakhir yang yang menarik adalah feminisme dekolonial ya ini adalah yang banyak dibicarakan sekarang di di institusi di uh, di negara uh, uh, di Barat ya um, sebetulnya ini bukan sesuatu yang baru karena di feminisme multikultural kita sudah sudah membaca Mohanti misalnya ya. Uh, tapi mu yang mungkin berbeda dari dari uh, apa dari feminisme multikultural karena multikultural itu masih terlihat adanya uh, dikotomi kadang-kadang uh, sangat etnosentris gitu bahwa budaya saya uh, lebih baik daripada budaya atau budaya saya lebih asli atau budaya saya uh, lebih unggul ya jadi masih ada semacam etnosentrisme di situ ya. Uh, uh, tapi tidak ada misalnya pemeriksaan lebih kritis lagi ya, tentang misalnya um, apa, kalau kita bicara tentang poligami misalnya ya uh, uh, di dalam multikulturalisme itu menarik bahwa uh, itu adalah suatu keberadaan uh, dalam masyarakat uh, yang mempunyai belief sistem tertentu ya uh, uh, dan di situ hanya Um, mungkin mengikuti cara berpikir uh, budayawan Charles Taylor di situ hanya ada uh, rasa hormat gitu dan rasa oke okay, uh, ini cara berada mereka gitu ya tetapi kalau di dalam feminisme dekolonial itu melihat misalnya uh, lebih lebih kritis melihatnya dalam arti bahwa suatu budaya itu tidak pernah ada yang murni gitu ya budaya itu selalu dipengaruhi oleh sejarah, dipengaruhi oleh institusi, oleh um, apa dominasi uh, wacana tertentu gitu ya sehingga itu juga harus kita melihatnya secara kritis. Jadi feminisme dekolonial menurut saya itu uh, menariknya adalah uh, berusaha memahami penindasan itu ada di mana, tetapi juga tidak berusaha untuk m m Eksklusi cara berada seperti itu ya jadi itu yang menurut saya agak menarik bahwa uh, misalnya Umanarayan itu mengatakan kita harus mempunyai uh, semacam transformasi yang praktis gitu ya jadi artinya uh, kalau mungkin uh, dulu kita mengatakan itu salah gitu ya yang bagus adalah uh, begini gitu ya. jadi itu masih terlihat cara berpikir yang dikotomik tapi di feminisme dekolonial itu kita memahami kenapa orang itu berpikir seperti itu kenapa budayanya seperti itu kenapa uh, mereka mempunyai praktek seperti itu lalu apakah mereka yang berhijab itu mereka bukan feminis gitu ya uh, karena uh, di dekolonial mereka akan mengatakan ya mereka merasa rasa feminis dan ini kita mem perlu suatu pisau analisis untuk bisa memahami mereka, bisa building the bridge bukan hanya burning the bridge, gitu ya, tapi building the bridge dan memahami sisi-sisi mereka, cara berpikir mereka. Jadi uh, saya kira ini menarik. Awalnya adalah tentunya mengkritik uh, para feminis kulit putih yang sangat mendominasi secara epistemik, secara etik, secara um, Uh, secara metafisis ya bahkan ya ontologis bahkan mungkin kali ya uh, tetapi uh, tetapi akhirnya juga berguna untuk uh, melihat other yang di dalam budaya kita sendiri gitu ya bagaimana kita proses othering itu terjadi dan bagaimana kita harus memahami itu ya jadi hmm, apa menarik menurut saya karena masyarakat ya uh, di barat kita tahu sangat divisif ya sangat 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 divided gitu ya tapi di negara kita sendiri juga kita melihat adanya divisiveness itu divided itu jadi di sini justru menurut saya solidaritas dan akuntabilitas ini menjadi penting di feminisme dekolonial solidarity terhadap mereka yang 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 memiliki cara berada yang lain tetapi juga terus menuntut akuntabilitas itu gitu ya. Jadi memeriksa diri kita sendiri dan juga kemudian paham bahwa budaya itu selalu evolving, budaya itu selalu an open system gitu ya yang bisa kita selalu uh, selalu buat lebih baik nah ini sekilas dari semua teori feminisme uh, yang uh, berguna buat kemudian memformulasi apa yang itu yang disebut dengan filsafat feminis ya. jadi tanpa teori-teori feminis itu nggak mungkin kita mendapatkan formulasi uh, filsafat feminis jadi apa itu filsafat feminis ya tentunya memperlihatkan me banyak filsuf perempuan ya di dunia ini yang yang, yang seperti saya katakan di dalam semua ilmu uh, bidang ilmu selalu tereksklusi ya di sosiologi aja saya ngajar sosiologi di sini juga apa namanya uh, terlihat sejarah misoginis ya di dalam sosiologi betapa misalnya uh, pembicaraan tentang August Comte dibesar besarkan tetapi Harriet Martino tidak gitu ya dieksklusi ya di filsafat juga demikian sejarah terlupakan di sini ya jadi yang yang kita bicara tentang Aristoteles Plato Ibn Haldun ya dan sebagainya tetapi lupa bahwa ada perempuan-perempuan luar biasa di sini yang mereka sudah membicarakan persoalan keadilan mereka sudah bicara tentang uh, apa itu yang disebut dengan uh, natural science dan sebagainya ya hibat ya dari Alexandria ini perempuan yang luar biasa sekali ya jadi dia dia itu um, pengajar uh, filsafat lalu kemudian dibunuh ya karena pemikiran-pemikirannya dia ya mm, dan uh, uh, apa Diotima juga dia sebetulnya adalah sebetulnya uh, uh, apa, uh, 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 perempuan yang justru uh, uh, menemukan uh, yang yang selalu digunakan oleh uh, Plato ya, uh, pemikiran-pemikirannya Uh, lalu uh, banyak sekali yang uh, yang anda bisa uh, baca di uh, buku saya ya dan kemudian uh, bagaimana kita menyusun uh, filsafat feminis ini um, ya kalau uh, saya uh, melihatnya bahwa ya kalau kita bisa lihat perbedaannya ya antara filsafat mainstream kalau bicara tentang metafisika ya lalu filsafat feminis bagaimana mereka melihat metafisika dan ini tentunya karena sudah ada ilmu feminisme itu ya bisa melihat persoalan-persoalan uh, lebih um, lebih jelas ini di um, mem, kalau di dalam metafisikanya uh, mainstream itu biasanya melihat uh, kesadaran itu berbasis pada akal tetapi kalau kalau filsafat uh, feminis melihatnya sebagai interrelatedness keterhubungan karena tubuh perempuan itu kan selalu terhubung dengan ya karena dia bisa melahirkan uh, dia mempunyai uh, tubuh yang sebetulnya luar biasa ya tubuh perempuan itu bayangkan tubuh perempuan itu bisa bisa ini sampai sekarang saya juga uh, sangat uh, apa ya sangat merasa bu, ini tubuh yang luar biasa karena tubuh yang bisa kemudian mempunyai tubuh mempunyai itu di dalamnya dan lewat tubuhnya bisa memberikan makanan terhadap uh, terhadap manusia ya itu kan tubuh yang menurut saya canggih sekali gitu ya tetapi Uh, dalam sejarahnya tubuh itu justru sangat diobjekkan di tubuh itu ditindas tubuh itu mengalami kekerasan hanya karena dia berjenis berjenis kelamin uh, perempuan tapi kalau kita paham metafisik ini ya metafisik filsafat feminis ini kita melihat bahwa tubuh ini sebetulnya tubuh perempuan adalah tubuh yang yang luar biasa ya, ya mungkin itu sebabnya juga di dalam sejarah di, seringkali di dianggap momok ya karena saking luar biasanya tubuh ini dianggap dianggap mengerikan ya sehingga uh, di dalam sejarah juga Mengapa tubuh perempuan uh, kemudian uh, sering ditindas gitu. uh, epistemologi adalah juga tentunya yang menarik ya di dalam epistemologi ini adalah How do we know kan, ya How do we know ini selalu lewat tentang uh, cara berpikir uh, maskulin ya, jadi bagaimana kita menyusun How do we know dengan cara uh, berpikir yang feminis ya. Jadi apa itu yang disebut dengan subyek? Apa itu yang disebut dengan pengetahuan yang disebut um, oleh Sandra Harding standpoint epistemologi ya. Jadi epistemologi yang yang apa yang memiliki posisi gitu ya. Jadi setiap epistemologi itu kan uh, ada ada lokasi, ada posisi yang berbeda-beda ya. Jadi Bukan sesuatu yang uh, objektif dan netralitas tanda kutip gitu kan ya bahwa ilmu pengetahuan itu ada uh, ada juga pengaruh-pengaruhnya dari uh, bermacam dan bagaimana kita melakukan engendering knowledge karena selama ini kan knowledge itu dianggap laki-laki atau tidak bergender jadi bagaimana kita melihat knowledge itu juga bergender? Ya. Uh, jadi uh, saya kira ini juga um, salah satu yang menarik epistemologi feminis, etika feminis. Ya tentu etika feminis berbeda dengan dengan etika mainstream, uh, etika feminis itu um, menggarisbawahi kepedulian ya, menggarisbawahi ethics of care ya. Uh, dan uh, karena berbasis dari uh, ada pengaruh maternal thinking di situ ya uh, dan bagaimana etika feminis itu melihat persoalan keadilan uh, gender di sini bukan hanya kepedulian tetapi juga keadilan gender ini hanya bisa dikembangkan lewat uh, etika feminisnya lalu estetika tentunya apakah yang disebut dengan keindahannya keindahan menurut feminis tentu berbeda sehingga ada film theory film yang feminis ada apa ada ada apa seluruh estetika simbol dan sebagainya yang lebih pada cara pandang yang mementingkan Cara pandang yang plural, ya, uh, sehingga bisa melihat keindahan dari uh, berbagai uh, aspek. Jadi, saya kira teman-teman, uh, 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 untuk uh, ini sebagai semacam introduksi, ya, bahwa, bahwa bagaimana mengkaitkan feminisme dengan filsafat, bagaimana peranan uh, kajian feminisme itu berguna, bukan hanya untuk filsafat, tetapi juga untuk bidang-bidang ilmu uh, lainnya bahkan kalau bell hooks mengatakan bukan hanya bidang ilmu tetapi feminism is for every day gitu untuk setiap hari gitu. karena bagaimanapun juga akan uh, perempuan ini ada di dalam realitas kita kan. apakah dia uh, istri anda apakah dia uh, anak perempuan anda apakah dia ibu anda kita ada ada di sini karena ibu kita kan jadi kalau kita meniadakan mereka dan menyusun suatu ibu pengetahuan yang meniadakan being perempuan ini, ini adalah suatu yang uh, tentunya... Uh, menjadi sangat disastrous ya bagi ilmu pengetahuan. Nah, itu sebabnya mengapa feminisme tadi Mbak Etin dan Mbak Yun katakan menjadi penting dalam dalam pembahasan kita ya karena sebetulnya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Itu yang menarik saya kira dari ilmu feminisme karena sangat berkaitan dengan kehidupan keseharian kita gitu bagaimana kita berelasi bagaimana kita dan lewat ilmu feminisme itu kemudian kita juga bisa memahami etika kepedulian terhadap other ya, terhadap etnisitas yang other terhadap being yang other terhadap uh, agama yang other yang kita anggap other terhadap seksualitas yang other semua itu karena ilmu feminisme ini sehingga kita mampu untuk uh, untuk uh, mempunyai empathy, ya uh, understanding empathy yang di, yang didukung oleh uh, para feminis uh, mungkin sampai di sini dulu uh, Mbak Etim Mbak Yuyun uh, uh, saya berhenti ya, sehingga kita bisa mungkin diskusi ya terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Gadis uh, atas pemaparannya yang saya kira sangat luas dan sangat dalam uh, dan, dan menjadi konteks yang saya kira padat untuk kita untuk dapat lebih memahami mengenai feminisme. Uh, Ibu, sebelum kita mulai berdiskusi uh, yang lebih serius mengenai arah teoretikal dan seterusnya, tapi ini saya kira juga terkait. Tadi uh, Ibu menjelaskan bahwa kita berada di dalam tengah-tengah budaya berada di tengah-tengah bangunan ilmu berada di tengah-tengah semua hal yang membentuk kita untuk uh, berada di dalam status quo yang tadi itu gender gendered society seperti itu nah uh, bahkan juga dalam ilmu pengetahuan dalam bangunan bangunan ilmu yang sifatnya maskulin yang sifatnya patriarkis seperti itu kita diharapkan untuk dapat breaking through uh, dan kemudian membentuk uh, bangunan filsafat, bangunan ilmu pengetahuan yang itu ciri khasnya perempuan yang itu kemudian mendudukkan perempuan pada tempat yang semestinya yang equal dan sekaligus juga equity-nya juga kena bersama dengan laki-laki nah saya kemudian berharap untuk bisa dapat menggali narasi, narasi personal lebih lanjut dari ibu, bisakah barangkali ibu bercerita tentang bagaimana awal awal ketertarikan ibu untuk bidang feminisme ini sekaligus juga breaking through di tengah-tengah uh, situasi yang seperti ini intelektual theoretical personal saya kira itu semua akan saling terkait ya Ibu. Uh, nah, kemudian uh, Ibu tadi juga sempat bercerita mengenai bagaimana ketika Ibu mengajukan tentang filsafat feminis itu mendapatkan resistensi dari uh, para profesor-profesor Uh, yang juga membimbing ibu dan saya kira uh, ketika kita baca bagaimana sejarah ilmu pengetahuan itu penolakan itu merupakan hal yang saya kira representatif untuk bangunan ilmu yang sifatnya maskulin dan patriarkal tersebut. Nah, bisakah ibu bercerita di sini uh, mengenai seperti apa ibu breaking through hal-hal yang seperti itu dan mendapatkan bangunan uh, yang yang seperti ini? Ya, terima kasih, Mbak Yuyun. Mbak Yuyun ini uh, udah sangat ini sepertinya, ya, udah sangat paham dengan ilmu feminisme karena ilmu feminisme itu ber, selalu berangkat dari pengalaman ya. yang berbeda sekali dengan ilmu lain, ya karena yang dianggap objektif adalah sesuatu yang beda dengan pengalaman, ya, jadi. Uh, pertanyaan tentang pengalaman ini menjadi penting buat uh, buat uh, feminis. Jadi personal history juga menjadi penting ya dalam hal uh, kita melakukan riset uh, tentang uh, perempuan. Personal history adalah suatu uh, epistemologi yang dianggap sangat valid ya di dalam melakukan kajian uh, feminisme. Jadi kalau bicara tentang personal history saya, hmm, Uh, yang sebetulnya memang kita semua sebagai perempuan harus memang memikirkan tentang personal history kita ya uh, bagaimana kita uh, apa yang mempengaruhi kita sehingga kita uh, mempunyai pemikiran dan perspektif seperti ini uh, Saya kira sih uh, personal history saya memang uh, dari keluarga yang uh, yang memang mm, uh, dari kecil misalnya uh, apa saya kami berpindah-pindah gitu ya saya lahir di India kemudian pindah ke Ethiopia lalu uh, pernah berada di negara komunis dan pernah berada di negara kapitalis jadi <laughs> sehingga tahu secara komprehensif apa itu uh, perbedaannya uh, yang itu mungkin sebagai uh, gadis kecil yang mungkin menyebalkan karena selalu harus um, mengenalkan diri dan harus bisa kemudian menavigasi uh, orang yang berbeda kulit orang yang berbeda agama orang yang berbeda cara berpikir ya tapi uh, setelah uh, sekarang berumur 58 tahun saya berasa bersyukur karena uh, karena apa perbedaan-perbedaan itulah yang membuat saya, menjadi orang yang sekarang ini gitu ya itu di dalam hal personal history yang yang kemudian kekayaan itu membuat saya paham apa artinya berbeda pernah merasakan yang minoritas pernah merasakan yang mayoritas gitu ya jadi Uh, pengalaman empati itu datang dari situ kan pernah merasa tereksklusi pernah juga merasa yang uh, yang dominan gitu uh, nah uh, tentunya kalau bicara tentang bagaimana saya tertarik dengan feminisme saya kira guru adalah yang yang bisa saya katakan menjadi inspirasi buat saya ya jadi kadang-kadang kan di dalam perjalanan kita belajar itu ada seorang guru yang benar-benar bukan hanya mengajarkan ilmu tapi really touch you gitu ya yang yang bisa memberikan semacam inspirasi gitu ya, ya jadi bukan hanya misalnya mengajar teori atau matematik atau sebagainya tapi inspirasi inspire you gitu ya. Jadi saya dulu ada dosen, ah, bukan dosen di guru ya, guru-guru namanya Mr. Kulik. <laughs> Akhirnya saya saya coba cari beliau sudah, sudah almarhum. Tapi beliaulah yang waktu itu pertama kali mengatakan kamu ke perpustakaan dan kamu coba cari buku yang menurut kamu menarik gitu. Padahal yang gampang sekali ya itu yang biasanya kita kita katakan kepada uh, murid kita. Tapi dengan dia mengatakan itu dan ketika saya tarik buku tentang uh, uh, apa Simon de nggak tahu kenapa Simon de Beauvoir gitu. Awalnya sih kan kayaknya kok namanya bagus banget gitu ya. Jadi uh, lalu uh, guru saya bilang. Uh, ya coba dibaca gitu ya jadi jadi dia nggak mengatakan bahwa coba kamu baca buku yang ini atau mungkin buku ini yang bagus tapi dia dia mengatakan coba kamu baca gitu mungkin kamu tertarik ya dan di awal disitulah kemudian saya susah banget gitu ya nggak ngerti saya ya tetapi itu stuck with me that name gitu ya dan kemudian berusaha untuk saya mencari tahu dan mencari tahu dan sebagainya jadi itu personal uh, experience saya kenapa saya tertarik dengan uh, feminisme dan kenapa kemudian akhirnya saya berusaha untuk mencari beasiswa ke Prancis karena ingin tahu orang ini gitu ya uh, dan Uh, mengapa kemudian ketika balik ke UI saya merasa bahwa ilmu ini penting itu karena memang pada waktu itu di awal 90 an kan itu adalah orde baru ya kalau kita lihat bahwa sejarah feminisme itu tidak bisa terlepas dari uh, sejarah um, realitas kita orde baru di mana uh, pada saat itu uh, definisi perempuan ditentukan oleh negara negara begitu dominan menentukan seluruh lini kehidupan perempuan ya bahkan bahasa yang digunakan juga wanita ya dharma wanita misalnya ya tapi bukan perempuan gitu, karena itu juga tidak terlepas dari ideologi pada saat itu gitu yang ingin mendefinisikan perempuan sebagai pilar waktu itu kan disebut ibuism um, ya dalam Julia Suryakusuma state ibuism ya di mana perempuan itu adalah hanya mendukung laki-laki uh, uh, di dalam negara ya, jadi dia bukan semacam sebagai aktor tapi dia pendukung di dalam uh, negara jadi Uh, sulit sekali bayangkan di dalam um, di dalam uh, situasi yang seperti itu memulai uh, pembicaraan tentang feminisme tapi seperti saya katakan guru itu uh, saya kira uh, adalah sosok yang 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 selalu membuat kita uh, berusaha untuk maju dan saya bersyukur mungkin mempunyai guru uh, Tuti Herati ya pada waktu itu yang uh, yang uh, mengatakan ya gadis kalau kamu merasa bahwa feminisme ini, ini penting ya coba kamu ajarkan gitu kan uh, yang perlu dipahami bahwa situasi kita pada waktu itu untuk ilmu-ilmu baru itu kurang kurang diterima ya karena rigid sekali kan kampus kita ini rigid sekali kan universitas kita ini rigid sekali untuk mengajukan suatu mata kuliah mesti lewat birokrasi yang begitu panjangnya yang bisa membuat kita patah hati ya di di, di tanah air tapi beliau yang mengatakan Coba lakukan, kalau ditolak ya ditolak. Kita coba lagi. Kalau kita nggak bisa tahun ini, kita coba lagi tahun depan. Tahun depan nggak bisa, coba lagi tahun depan. Um, tapi akhirnya, uh, uh, alhamdulillah ya bisa. Dan itu dengan uh, perdebatan sama paradigma wanita atau paradigma uh, feminis sudah pasti ditolak pada waktu itu. Dekan saya mengatakan, "Itu saya aja tidak tahu artinya, kenapa." Paradigma feminis nggak mungkin bisa dia ya. akhirnya dengan paradigma perempuan. Jadi uh, memang uh, feminisme di UI pada waktu itu, karena pada waktu itu kan yang dibolehkan adalah wacana perempuan dalam pembangunannya atau wanita dalam pembangunan. Jadi semua teori-teori wanita dalam pembangunannya, tapi tidak membongkar ketidakadilannya. Dan saya waktu itu ingin membongkar ketidakadilan uh, yang dialami perempuan. Gitu Mbak Yuyun. Baik, ibu terima kasih banyak, sangat-sangat menginspirasi uh, personally juga untuk saya. Nah, uh, berbicara tentang hal ini, ibu uh, keterkaitan tubuh metafisika beliefs tentang perempuan dan seterusnya, uh, saya ingin lebih menggali tentang isu personal is political dengan ibu bahwa ketika kita membahas tentang perempuan, ketika kita membahas tentang feminisme, tidak mungkin itu berkaitan tidak berkaitan dengan hal-hal yang kaitannya itu personal dengan perempuan. Dari perempuan itu dituntut untuk melakukan berbagai tugas ini, dan itu terkait dengan hal-hal yang diesensialisasi dengan tubuhnya, termasuk memasak, dan seterusnya. Yang itu dikatakan sebagai bawaan uh, dari lahir, bawaan dari Tuhan bahwa memasak itu adalah tugas perempuan, not only memasak, tetapi juga berbagai macam persoalan sosial reproduksi yang lainnya, Ibu. Uh, saya kira kemudian uh, saya ingin bertanya tentang ini. ini. Ini masih masih terkait dengan pengalaman ibu dan bagaimana ibu membentuk diri uh, sebagai seseorang yang 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 berada di dalam saya kira uh, pertemuan berbagai budaya ya ibu ya uh, lahir besar di kemudian mengalami berbagai macam pendidikan uh, di berbagai konteks budaya dan seterusnya bahkan India saya tiba-tiba ingat playing with fire-nya fly yang <laughs> ditulis oleh Uma Narayan itu nah uh, kemudian sebagai, bagaimana ibu mendefinis mendefinisikan feminisme itu sendiri yeah. ya dengan ini ya yeah, jadi the personal is political itu sebetulnya adalah uh, diktum dari feminisme radikal ya tadi kalau kita lihat ada delapan teori itu ya jadi feminisme radikal di sini benar-benar fokus kepada hak-hak reproduksi karena dia mengatakan bahwa hak-hak reproduksi ini dikontrol oleh budaya patriarki ya, jadi bahwa uh, apa, rahim perempuan itu uh, direbut oleh laki-laki dan kemudian dikontrol ya, dikontrol misalnya uh, persoalan boleh punya anak atau tidak gitu ya uh, dan um, tubuh uh, perempuan itu didefinisikan oleh laki-laki sebagai tubuh yang uh, bagi mereka adalah tubuh yang mereka kuasai gitu ya uh, yang uh, sebetulnya hmm, kalau kita lihat ya kita sebagai being sebagai uh, sebagai orang yang kita sebetulnya di dalam masyarakat kita ini menarik karena uh, kita tidak mengharuskan menggunakan nama laki-laki ya. Uh, beda dengan budaya uh, di barat yang uh, memang tidak diharuskan, tetapi lazimnya mereka menggunakan nama laki-laki. Jadi, itu sebetulnya awal juga dari kontrol terhadap bahwa identitas kita ini adalah identitas anak saya, namanya Anissa. Misalnya, saya adalah mamanya Anissa, atau... Uh, istrinya Rick misalnya ya, lalu menggunakan nama-nama yang bukan nama saya sendiri, gitu jadi itu adalah awal menurut uh, uh, feminisme radikal tarik-menarik ya, dan dan ke, yang kemudian nanti di dalam feminisme feminisme psikoanalisis karena semua yang kita miliki udah diambil tubuh kita, nama kita, kepemilikan kita diambil sehingga kita mempunyai menurut psikoanalisa mempunyai kebimbangan a lack of self confidence karena semua udah direbut ya semua udah diambil gitu. Um, Nah jadi the personal is political itu adalah untuk memperlihatkan bahwa segala sesuatu pengalaman yang personal yang kita alami uh, seperti nama kita diambil itu sebetulnya apa? Itu artinya kepemilikan atas nama laki-laki kan uh, bukan kepemilikan atas nama sendiri. Gitu ya? uh, anak yang kita lahirkan dari tubuh kita itu dinamakan oleh laki-laki padahal itu adalah dari tubuh kita sendiri gitu kan ya um, seharusnya akan anak saya namanya Anissa Arifia gitu ya. karena nama saya sendiri gitu um, tapi uh, itu di, diambil gitu ya oleh uh, jadi Um, Feminisme Radikal mengatakan ini politik loh, ini bukan hanya persoalan personal, ini politik loh, jadi ini ada strategi-strategi, ada secara struktural yang ingin mendominasi se semua keberadaan being perempuan gitu ya sampai akhirnya tubuhnya juga diambil, dikuasai, direbut, dilecehkan bahkan ditindas ya dan itu berlangsung berabad-abad lamanya ya jadi bagaimana kita bisa merebut semua itu kembali ya jadi Uh, tentunya laki-laki mengatakan wah mereka ingin balas dendam nih mereka ingin uh, apa namanya mereka ingin melakukan sesuatu perempuan berevolusi nih padahal enggak mereka, yang ingin dilakukan perempuan adalah mengambil haknya yang sudah menjadi sepantasnya miliknya ya, jadi kalau tadi dikatakan bahwa uh, apa masak atau menjadi istri menikah itu sebetulnya bukan yang mereka tidak mau masak, tidak mau menikah, itu tidak mau punya anak, bukan tidak tetapi berikan saya pilihan, saya mau menikah atau tidak menikah, saya mau punya anak atau tidak punya anak. Jadi bukan bukan uh, apa bukan sesuatu yang menegasikan tetapi bahwa choices ya freedom untuk memilih uh, apa yang diinginkan oleh uh, perempuan. Kan. Nah, ini yang menarik saya kira the personal is political apalagi kalau kita melihat kebijakan-kebijakan, kebijakan negara, ada buku yang menarik uh, bagaimana state itu mengatur semua uh, dari A sampai Z tentang perempuan. Ya, jadi Uh, bagaimana dia harus berperik itu kan kita alami sendiri bagaimana dia harus berperik laku bagaimana dia harus berada apa yang bisa dia miliki dan tidak miliki ya uh, Uh, dan uh, semua itu diatur reproduksi dia, itu kan uh, dia negara yang menentukan apakah dia um, boleh uh, menggunakan hak reproduktifnya atau tidak misalnya ya yeah, 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 dan itu adalah political ya yeah, dan itu harus disadari um, menurut, um, menurut teori ini the personalist political ini. Yeah lalu tadi yang yang kedua apa tadi Mbak Yuyun yang kedua selain personal is political Saya kira sudah tercover Ibu okay. Okay. <laughs> kemudian saya ingin menggali juga lebih lanjut mengenai uh, hal ini uh, tadi ada feminisme barat kemudian ada Ibu sudah menjelaskan berbagai macam feminisme ya Ibu ya uh, dengan konteksnya masing-masing yang akhirnya kemudian uh, dari salah satu cara pandang bahwa Ketertindasan perempuan itu universal dan menggunakan kacamata Barat. Kemudian, lahirlah operasi-operasi bentuk lainnya dari sekarang ini, dari ini kemudian disebutkan dari perempuan kulit putih kepada perempuan kulit berwarna. Dari macam-macam program itu, international donations dan seterusnya, dan seterusnya. Saya kira ini nanti juga akan sangat luas sekali ketika kita kaitkan dengan apa feminis, berbagai feminisme yang lahir kemudian. Uh, entah itu feminisme multikultural, entah itu feminisme dekolonial, atau bahkan sekarang juga lahir kemudian feminisme neoliberal bahwa perempuan-perempuan itu sendiri sekarang menjadi aktor aktor yang melanggengkan penindasan penindasan tersebut dalam banyak konteksnya begitu ya ibu. Uh, nah kemudian uh, saya ingin mengkaitkan ini dengan uh, gender gap di Indonesia uh, sekaligus tentang apa mapping riset riset seperti apa yang 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 bisa dilakukan oleh preset-preset riset uh, corak feminis uh, belum lagi ibu kalau misalkan ini nanti kita juxtapose dengan islam juxtapose dengan berbagai macam kultur kultur yang lainnya tentu akan ada resistensi sama ketika kita membaca before uh, di situ mungkin ada semacam ketika pertama kali membaca before uh, mungkin akan ada kesan yang timbul bahwa oh bahwa penindasan yang saya rasakan tidak seperti ini sebelum ada refleksi lebih lanjut. Tetapi ketika kita melakukan refleksi lebih lanjut tentu saja kemudian akan hadir sebuah kesadaran baru. Oh, ternyata meskipun bentuknya beda-beda, penindasan itu esensinya, esensinya adalah sama bahwa bahwa perempuan kemudian itu lagi-lagi eh, diatur, lagi-lagi kemudian didisiplinkan eh, dengan berbagai power termasuk biopower di sini. Ibu maaf saya agak sangat kemana-mana. Nah, kemudian untuk pemetaan riset-riset uh, seperti apa, Ibu Profesor apa, say Ibu merekomendasikan? Yeah. Okay. Ya, oke. Terima kasih, um, Ya, memang uh, yang menarik adalah di dalam gelombang ketiga adalah munculnya seorang suara perempuan dari Uh, dari non-barat ya, itu yang menarik uh, saya kira dan kemudian itu semacam kita membuka gerbang lalu kemudian uh, epistemic knowledge kita ini menjadi begitu luas gitu ya uh, misalnya islamic feminism aja mempunyai epistemic yang begitu luas, gitu, yang begitu menarik dan begitu kaya gitu ya. uh, jadi uh, saya kira uh, dimulai dari gelombang ketiga lalu kemudian sekarang kita mempunyai feminisme dekolonial ini Uh, yang kemudian Mbak Yuyun benar terjadi semacam juga pertentangan gitu ya Antara di dalam feminisme sendiri juga Misalnya uh, apakah itu berarti uh, kita setuju dengan poligami Apakah itu berarti kita setuju dengan kekerasan dalam rumah tangga Apakah itu berarti kita setuju dengan uh, apa cara-cara indigenous uh, perempuan diperlakukan misalnya ya yang atau misalnya apakah kita setuju dengan FGM dengan apa mutilation uh, apa, sunat uh, perempuan gitu ya kalau kita mengatakan bahwa kita ini setuju dengan feminisme multikultural ya jadi ada ada memang pertentangan um, tapi yang menarik dari teori feminisme adalah memang kaya dengan beragam uh, macam uh, perspektif ya jadi uh, ada yang mengatakan bahwa ya memang kita ada uh, HAM tapi kan ada juga yang mengkritik HAM itu kan dibuat oleh perspektif Barat gitu kan dan di mana HAM uh, untuk uh, uh, untuk mereka yang non Barat. Tapi ada banyak uh, banyak misalnya Gadamer mengatakan uh, Jadi filsuf Gadamer dia mengatakan bahwa dalam hermeneutika bahwa ini ada horizon gitu ya ada horizon ada berbagai macam perspektif horizon yang sebetulnya kita uh, melihat horizon itu sebagai suatu kesatuan yang menarik. Ya, jadi ya memang ada masyarakat yang berpoligami memang ada masyarakat yang uh, yang uh, menggunakan uh, Ya, apa, belief system yang yang berbeda. Ya. Uh, tapi Gadamer tuh hanya mengatakan ini ada horizon yang kita melihatnya bukan suatu yang negatif, tapi suatu yang positif gitu. Tapi ada juga misalnya Ben Habib yang juga cukup menarik, uh, Sheila Ben Habib. Dia mengatakan bahwa oke okay, ini kita ada hidup di dalam negara yang yang demokratis atau space yang demokratis. Ya. Space yang demokratis ini. Um, harus uh, yang dia sebut iterasi, ya, demokrasi. Iterasi artinya yang harus kita interpretasikan, kita bawa cara pandang, pengalaman kita semua ini ke dalam space ini, dan kemudian uh, kita lakukan iterasi. Jadi, kita lakukan interpretasi, gitu ya. Uh, jadi misalnya kayak kasus hijab di Prancis gitu, itu kan um, sangat di ini ya sangat uh, sangat uh, perdebatannya sangat kuat gitu di situ ya. Uh, tapi kalau kita pakai cara pandang sila Benham jadi kalau uh, yang saya tangkap adalah ada pakem-pakem ham bahwa. Uh, bahwa ini uh, menjadi suatu panduan kita bersama, shared beliefs kita bersama, ya. Tetapi kita juga membawa experience dan pengalaman kita pribadi juga. Jadi kalau seandainya uh, shared experience kita ini ada kesataraan, lalu seseorang menggunakan hijab. Itu dia membawa interpretasinya, bahwa hijabnya dia itu juga merepresentasikan kesetaraan gitu ya, yang kemudian kita yang lain harus bisa melihat perspektif dari orang tersebut gitu ya, jadi tidak meniadakan, tidak saling meniadakan, tetapi bagaimana saling. Um, uh, adanya solidaritas bentuk solidaritas tersebut lalu bagaimana kalau ada orang yang pro kontra pro kontra gitu ya bagaimana ada yang mengatakan kadrun cebong kadrun cebong bagaimana itu terjadi bagaimana kita mendamaikan itu ya di dalam platora demokrasi kita itu nah para feminis mengatakan bahwa ya kita harus melakukan empathy empathy dan kita harus melakukan semacam Ethics of care itu, ya, bahwa kalau kita berkomunikasi juga salah satu, ya, yang sebetulnya sudah dari Habermas mengatakan, uh, "Menyinggung soal komunikasi, ya, bagaimana antara kelompok ini berkomunikasi, tapi para lah yang mengatakan komunikasi dengan care, ya, dengan, uh, dengan understanding empathy itu, ya." Uh, nah, uh, jadi. Komunikasi di dalam demokrasi ini menjadi uh, sangat penting. Ya, kalau saya ngomong secara teoritis memang enak gitu ya, tapi kalau kita memang ke ke, ke lapangan baru terasa gitu ya betapa sulitnya juga gitu untuk mengimplementasi uh, teori. Tapi we must not lose hope gitu kan ya bahwa teori ini memberikan kita inspirasi untuk me menyampaikan bahwa ada cara-cara cara yang bisa mendamaikan kita agar supaya demokrasi ini works karena pada akhirnya mau bentuk negara yang bagaimana gitu uh, saat ini yang kita punya adalah negara yang paling baik adalah negara yang demokratis baik buruknya ya kita hanya punya itu agar semua kelompok bisa masuk di dalam space itu. Kita nggak bisa kembali ke zaman otoritarian misalnya. Ya, karena kita sudah memiliki pengalaman yang begitu buruk. Tapi bagaimana demokrasi ini kita Uh, bentuk lebih baik lagi. Apakah itu dengan iterasi? Apakah itu dengan suatu konsep bahwa budaya itu sangat dinamis, ya, sehingga kita membutuhkan definisi-definisi yang sebanyak banyaknya, gitu ya. Tapi itu kan membutuhkan suatu keterbukaan, suatu kelogowan, ya kata orang Jawa, untuk mau menerima ada yang berbeda. Ya. Um, saya kira. Uh, Uh, itu ya jadi kulit putih pun di dalam pertentangannya dengan uh, kulit berwarna juga itu adanya semacam uh, semacam uh, apa namanya uh, refrain dari mereka untuk mem mem memberikan space kepada uh, kulit berwarna untuk uh, menulis tentang dirinya semacam di ilmu pengetahuan di barat itu kan uh, mereka mendominasi semua wacana sehingga juga mendominasi wacana Indonesia ya Indonesian studies dengan suara mereka gitu karena apa karena kapital kan lalu mereka buatlah sistem scopus misalnya ya, seperti itu yang yang itu kan sebetulnya semacam suatu dominasi juga kan bahwa harus menulis dalam bahasa Inggris menulis di dalam jurnal yang berbahasa mereka gitu kan itu sebetulnya suatu kapital dominasi juga ya jadi bagaimana juga mereka perempuan kulit putih itu juga memberikan space kepada Uh, perempuan berwarna dalam bahasanya, dalam cara beradanya, dalam jurnalnya sendiri. Misalnya, ya. Nah, ini yang juga harus kita bongkar supaya benar-benar adanya equality dan equity. Ya. Baik, terima kasih banyak, Ibu. Uh, sekali lagi, sangat dalam dan dan menyentuh ke banyak aspek. Saya kira ya. Uh, Kemudian, uh, saya ingin menyerahkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya kepada teman-teman di forum. Uh, tapi, sebelum itu, uh, saya ingin membacakan pertanyaan dari YouTube ini, Bu. Saya kira ini terkait dengan uh, penjelasan Ibu tadi mengenai uh, "how to be there in the field" <laughs> uh, untuk. Uh, you know mengubah kondisi untuk me memperbaiki kondisi dan seterusnya. Uh, saya jadi teringat juga tentang Mohanti yang kemudian setelah papernya itu di tahun 83 mendapatkan reaksi yang sangat keras dari you know, uh, public uh, feminis di Barat. Kemudian juga dia akhirnya menulis lagi uh, di tahun 2003 tentang You klarifikasi-klarifikasi know, bahwa ini ada masalah real dalam dalam cara pandang kita mengenai perempuan mengenai keadilan antara kulit putih antara kulit berwarna dan seterusnya tapi kemudian itu tidak menghilangkan satu garis uh, garis utama bahwa yang kita cari di sini adalah bentuk keadilan yang yang sebenarnya uh, kemudian ini uh, terkait dengan itu-ibu uh, pertanyaan oleh Ibu Nur Asia uh, di YouTube Kenapa feminisme multikultural dengan turunannya masih belum banyak diakui di Indonesia, bahkan seperti segan di jama? Padahal inilah celah perspektif uh, agama. Kemudian, selanjutnya, uh, bagaimana supaya konsep feminisme bisa diterima, lebih diterima di banyak tempat, terutama di pedesaan? Apakah harus melibatkan praktisi dan NGO yang selama ini di kota untuk turun ke lapangan? Um, kemudian, E, pertanyaan selanjutnya di YouTube juga oleh Ibu Indah Kartika, bagaimana menjelaskan kepada warga desa dan masyarakat umum di Indonesia bahwa feminisme itu adalah pengetahuan yang teruji dan berdasarkan juga pada ajaran agama. Mungkin ini konteksnya di dalam Islamic feminism, ya Ibu. Adakah contoh-contoh dalam kisah nabi yang mendukung? E, Ibu, apakah ini akan direspon, ataukah kita memasukkan pertanyaan-pertanyaan dulu dari audiens kita di sini? Mbak ha <laughs> baik <laughs> gitu. nah. Oke okay, karena ini sudah ada tiga pertanyaan mungkin itu dulu ya Ibu ya Oke okay. nanti ya. setelah itu saya undang teman-teman untuk turut uh, bertanya di sini ya silahkan ya. Ibu Iya, jadi ada pertanyaan dari um, uh, dari Ibu uh, Nur Ais, Asia ya. Jadi bagaimana uh, kenapa um, multikulturalisme itu tidak di uh, apa uh, belum uh, digunakan secara luas di Indonesia ya? Uh, menurut saya memang uh, multikulturalisme ini uh, menarik karena saya kira waktu saya pernah menggunakannya di Aceh ya pada waktu itu zamannya uh, apa uh, dom ya jadi zamannya bagaimana militer di uh, um, menindas uh, perempuan uh, di Aceh dan juga uh, waktu itu juga timur Timur ya waktu itu masih bagian dari uh, dari Indonesia. Uh, tapi di, dengan menggunakan perspektif multikulturalisme itu menjadi uh, menarik untuk melihat uh, kekhususan misalnya perempuan Aceh gitu ya, dan bagaimana uh, mereka itu mempunyai sejarah yang seperti tadi dikatakan oleh Ben Habib, demokrasi kita ini sekarang adalah space yang sedang diperbutkan gitu, oleh bermacam-macam kelompok. Uh, nah, uh, salah satu jawaban ini adalah selalu melakukan penelitian teman-teman selalu harus memang ke field dan selalu memang harus terus menggunakan teori-teori yang yang lebih fresh, teknik wawancara yang juga lebih lebih bisa memahami persoalan persoalan perempuan di daerah dan saya kira juga bukan hanya masalah di daerah masalah ya dengan gender equality itu itu yang 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 me mengikat kita gitu kan yang mengikat kita mengikatkan mengikat saya dengan Mbak Rizka itu kan karena quest for gender gender justice ini kan ya jadi tidak masalah misalnya persoalan persoalan atributif uh, yang lainnya ya. jadi uh, uh, ini apa upaya pecah belah seperti ini adalah sesuatu yang yang uh, bukan baru ya zaman Belanda juga begitu kan antara pria yang non pria juga diadu domba gitu ya antara Rohana Siti Rohana dan Kartini juga diadu domba gitu kan uh, dan saya kira di abad 21 juga ada hal upaya upaya semacam ini tapi kalau kita ke desa atau kita ke 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 tempat-tempat uh, di mana uh, Uh, apa mereka masih menggunakan uh, budaya patriarki uh, saya sendiri juga kalau misalnya ke um, waktu dulu sering ke daerah juga ditanya kenapa nggak memakai uh, hijab misalnya ya uh, itu juga saya menjawabnya den dengan hal yang seperti itu ya. tapi yang menarik saya kira teori yang baru adalah Uh, sebetulnya message yang efektif itu bagaimana? kalau message yang efektif itu mengharuskan kita di dalam suatu tempat memakai kerudung agar message kita efektif, gitu ya. Uh, itu uh, menjadi semacam medium yang yang bisa kita lakukan. itu sama juga dengan teknik wawancara uh, tentang kekerasan dalam rumah tangga kalau kita melakukan Uh, apa, wawancara kekerasan dalam ruang kalau lalu ada suaminya si istri akan bilang tidak ada kok enggak kok waktu itu salah paham kok ya emang waktu itu masakan saya enggak enak gitu ya tapi ketika teknik wawancara itu kita rubah uh, kita datang ketika si suami pergi uh, bertani oh iya waktu itu saya ditampar saya digebuk saya di ini, saya ini jadi menurut saya memang kita harus uh, sangat kreatif Uh, dan kita tetap balik kepada uh, prinsip utama itu ya quest for justice, gender equality, uh, dan uh, knowledge yang plural ya um, cara berpengetahuan yang plural. Baik terima kasih ibu gadis, uh, profesor gadis uh, atas respon apa ibu. Uh, saya ingin lanjut kepada pertanyaan di YouTube ini ibu uh, dari bapak siswa Santoso. Uh, bertanya, bagaimana menempatkan pandangan metodologi dan posisi filosofis Gayatri Spivak seputar subaltern, postkolonialism, dan dekolonialism. Uh, kemudian ada pertanyaan selanjutnya, tapi Ibu Konita Haidar sudah hadir di sini, pindah dari Youtube, ingin ditanyakan secara langsung Ibu Haidar? Halo? atau saya bacakan dulu ya Ibu ya uh, untuk perempuan di pesantren yang tidak diberi cukup ruang dalam melakukan gerakan resistensi sehingga menjadi korban doktrin kualat sebagai contoh adalah kasus pemerkosaan santriwati oleh ustadznya sendiri seperti apa bentuk feminisme uh, seperti apa feminisme harus bersikap di tingkat grassroots uh, saya kira dua itu dulu ya Ibu ya iya yeah. um. Jadi ya persoalan ini ya, persoalan tadi dari gaya Chris Pivak ya tentang uh, subaltern. Uh, menurut saya sih teori gaya Chris Pivak ini uh, dia sebetulnya dia di dalam teori masuk di dalam gelombang kedua ya. Dia berbicara be tentang lebih kepada Uh, uh, tingkat uh, sihe ya subaltern dari yang uh, the other ini uh, tapi memang menjadi suatu uh, pemicu untuk uh, gelombang ketiga untuk melihatnya uh, seba dipakai sebagai suatu teori yang yang bisa untuk uh, memunculkan suara-suara uh, uh, subaltern ini ya. uh, kalau uh, kalau saya, saya saya banyak membaca buku gayatri spivak karena dulu pernah ngefans berat berat banget dengan uh, gayatri spivak ya uh, terutama transformasi uh, analisisnya tentang kolonialisme itu ya uh, itu um, luar biasa uh, menurut saya argumentasinya dia tentang uh, bagaimana uh, penindasan uh, apa consciousness kita gitu, lewat uh, lewat uh, kolonialisme ini lalu kemudian kalau kita di, sudah ditindas secara conscious ini dibawa kesadaran apakah subaltern subaltern ini bisa berbicara ya. um, uh, kalau kalau kita uh, balik uh, kepada sejarah kita sendiri misalnya di zaman Belanda ya dengan dengan pendidikan ya karena 300 tahun kan ya uh, pendidikan, cara berpikir, uh, cara berada, yang semua itu uh, didominasi ya oleh uh, oleh waktu itu Belanda. Ya, apakah kita bisa berbicara kartini aja kalau misalnya kita melakukan analisis, ada yang melakukan analisis apa subalternnya dia itu adalah ada subaltern dia sebagai priai Jawa, apakah uh, Pendidikan Belanda yang mempengaruhi dia untuk untuk menulis surat uh, tentang uh, habis gelap terbitlah uh, terang itu. Itu subaltern siapa? Itu ya. Jadi uh, saya kira uh, gayatri uh, Spivak dengan can the subaltern speak itu memang menjadi uh, menjadi uh, fokus uh, uh, kita. ya Apakah ya kalau kita tarik lagi kepada agama agama apapun ya? Apakah dengan dengan sosialisasi yang begitu kuat, dominasi yang begitu kuat, apakah uh, perempuan di dalam agama itu bisa bersuara secara murni dari apa yang dia pikirkan, bukan bukan apa yang sudah tersosialisasi oleh masyarakatnya? Itu kan juga salah satu pertanyaan. Can the subaltern uh, speak? Ya. Yeah. Uh, sangat dekat dengan postkolonialisme tentunya ya dan sangat dekat juga dengan uh, dekolonialism. Um, dekolonialism juga adalah uh, upaya untuk bisa uh, memunculkan suara-suara yang uh, yang selama ini terbungkam ya uh, sehingga suara itu bisa otentik tetapi jangan lupa suara otentik itu yang keluar adalah uh, untuk tetap pada gender justice dan gender equality gitu ya Uh, karena seringkali di, uh, teori dekolonialisasi ini digunakan untuk mencari esensi dari uh, suatu uh, pem yang esensial, ya. jadi kalau misalnya berbicara tentang agama, perempuan harus balik kepada esensi agama itu yang telah didefinisikan oleh masyarakat patriarkis, gitu kan? atau bicara tentang negara balik kepada nasionalisme misalnya. Nah itu sebetulnya adalah trap menurut saya ya jebakan-jebakan, jebakan Batman ya kata anak-anak sekarang gitu ya bahwa sebetulnya yang diupayakan dalam dekonstruksi itu adalah melahirkan, melahirkan suatu Wacana baru, pemahaman baru yang lebih kritis, jadi kita bukan balik lagi ke asli, ya, tapi kita sebetulnya melahirkan suatu transformasi, ya, transformasi uh, uh, yang lebih transformatif, ya, teori yang lebih transformatif, atau wacana yang lebih transformatif. Nah, bisakah kita melakukan itu lewat dekolonialisasi, lewat postkolonialisasi, Uh, dan sebagainya, hmm, itu yang menjadi tantangan saya kira buat kita. Ya, kalau Islamic feminism itu kan dituntut untuk um, bisa memformulasi uh, suatu pemahaman yang baru, yang kritis berdasarkan um, justice, gender equality, dan sebagainya, bisa nggak kita melakukan itu? Gitu. Tantangannya adalah seringkali ada resistensi dari mereka yang esensialis yang mengatakan. Uh, bukan begitu ya jadi memang jadi akhirnya perlu uh, suatu perdebatan wacana di sini yang 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 kritis ya yang, yang, dan berat terima kasih ibu profesor gadis uh, tadi ada pertanyaan kedua dari ibu konita saya kira tadi ibu konita mengangkat tangan apakah masih ada Bu konita oh yang soal pesantren ya tadi ya ya, ya. Oh, ya yang soal pesantren dan perkosaan Uh, ya itu tentunya adalah uh, sudah jelas uh, itu uh, membutuhkan gender justice itu membutuhkan itu melanggar hukum gitu, ya, hukum yang sudah ada uh, uh, di tanah air kita, jadi siapapun uh, ke, apapun, siapapun yang 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 haknya dilanggar, yang melakukan perkosaan pelecehan seksual itu menurut saya tidak ada urusannya dengan agamanya itu urusannya adalah mereka yang melanggar hukum dan siapapun yang melanggar hukum itu harus diadili. Uh, jadi uh, apa, jangan menganggap bahwa uh, tidak ada agama-agama apapun yang menjustify untuk anak perempuan diperkuasa. Jadi itu kita secara itu kita bisa bedakan ya kalau ada yang memakai ya tapi kan itu perspektif multikultural itu bukan perspektif multikultural <laughs> itu pelanggaran hukum pelanggaran hukum yang berat dan orang yang melakukannya saya nggak ada ampun ya.